Halo Sobat Kainku, jumpa lagi di channel Kainku. Kainku, pilihan kain terbaikmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Topik kali ini kita akan memberikan 3 rekomendasi kain high twist yang the best banget buat seragam Kemenkumham kalian. High twist itu apa sih kak? Sering dengar tapi masih gak paham. Yuk langsung aja kita simak. Kain high twist adalah jenis kain yang terbuat dari serat sintetis polyester dengan ciri permukaan halus, motif polos, tidak menerawang, tidak mudah kusut, dan sedikit mengkilap. Kain high twist ini cenderung panas saat dipakai, tapi buat kalian yang kerja kantoran gak perlu khawatir ya, karena ruangan kalian pasti full AC, jadi gak masalah. Lah, kalau dipakai panas apa bagusnya buat seragam dinas? Nah, tekstur kain ini sedikit mengkilap dan gak mudah kusut, jadi bikin jenis kain ini banyak yang suka. Dan gak cuma itu, kalau dijahit juga mudah, dan hasil jadinya bisa memberi efek lebih tegap dan berwibawa alias gak ngelemprek. Nah, langsung aja kita mau review kain yang akan kita rekomendasikan. Acuan kita untuk review kali ini adalah kain yang sesuai dengan Permenkumham nomor 28 tahun 2018 yang akan kita bandingkan dengan 3 rekomendasi kain high twist pilihan kita. Kainku, pilihan kain terbaikmu. Yang pertama, langsung aja kita kasih lihat kain yang sesuai dengan Permenkumham dulu. Di sini nama kainnya PDH Kemenkumham by Bellini. Yang bisa kalian lihat jelas kalau warna biru mudanya ini emang unik dan beda jauh dengan seragam TNI AU ya. Kalau warna biru gelapnya, ya gelap banget ya, kayak hampir hitam gitu. Nah, sementara kalau untuk warna hitam putihnya standar aja. Nah, bahan ini memang sangat halus, lembut, tidak menerawang, motifnya polos, bahannya ringan, dan tidak mudah kusut. Tapi harganya di pasaran cukup tinggi ya, yaitu antara 90 sampai 100 ribu per meter. Langsung aja kita kasih rekomendasi kain high twist pertama, yang the best menurut kita adalah kain Stanwell. Nah, kain Stanwell ini sebenarnya udah kita review di video yang sebelumnya juga ya, kalian bisa tonton di sana. Tapi nggak apa-apa, akan kita bahas sekilas di sini juga. Nah, jenis kain ini merupakan high twist yang eksklusif dengan harga standar, sehingga banyak disukai orang. Kain ini halus, lembut, tidak menerawang, motif polos, pori-pori sedang, bahan tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Jadi tengah-tengah gitulah ya, jadi nggak terlalu berat juga kainnya saat dipakai, dan tidak mudah kusut. Warna biru mudanya ini 11-12 dengan warna Permenkumham loh, jadi hampir sama. Dan warna biru tuanya pun juga hampir sama gelapnya. Jadi ini bener-bener kain yang recommended banget buat jenis high twist untuk Kemenkumham. Nah, harganya pun juga standar ya. Di pasaran ini berkisar antara 70 sampai 80 ribu per meter. Next, yang kedua kita akan kasih rekomendasi, namanya adalah merek Sarmento Infinite. Nah, kain ini termasuk high twist juga ya. Nah, untuk kainnya sendiri, ini bahannya halus, lembut, tidak menerawang, motif polos, pori-pori sangat kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Tapi, bahannya ini lebih tebel daripada yang jenis kain tadi, dan tidak mudah kusut. Nah, ada tapinya ya, warna biru mudanya lebih terang dan cerah daripada warna di permen. Dan untuk biru tuanya juga lebih muda, jadi lebih cerah ya daripada yang di permen juga. Nah, sementara untuk harganya ini ya terbilang standar murah lah ya. Itu berkisar antara 60 sampai 70 ribu per meter di pasaran. Oke, next. Yang berikutnya kita akan kasih rekomendasi jenis kain high twist ketiga, yaitu merek Mavela. Nah, kenapa sih kita rekomendasikan kain ini? Karena kain ini benar-benar awet, kuat, dan tahan lama. Kalau untuk teksturnya sendiri, dia halus, lembut, tidak menerawang, ketebalannya standar, beratnya juga standar, dan tidak mudah kusut juga. Nah, sementara kalau untuk warnanya, bisa kalian lihat, warna biru mudanya lebih terang cerah, sementara warna biru tuanya hampir sama ya. Nah, sementara itu kalau di pasaran nih harganya cukup udah tinggi ya, yaitu harganya berkisar antara 75 sampai 85 ribu per meter. Nah, itu tadi rekomendasi 3 merek kain yang the best banget buat seragam Kemenkumham kalian ya. Kalau masih bingung pilih yang mana, jangan ragu komen, chat, atau cari all shop kita di Tokopedia atau Shopee dengan ID @kainku.shop.
Dan jangan lupa di kainku.shop ini juga ada jasa jahit dan bordir yang profesional dan terpercaya loh. Jadi jangan ragu pilih kain dan bikin seragam di kainku.shop. Sekian pembahasan kali ini, Kainku, pilihan kain terbaikmu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton.